Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Penonton yang dirahmati oleh Allah, tahukah penonton bahwasanya puasa merupakan ibadah yang harus dijalani dengan kesabaran yang sangat ekstra. Ketahanan dalam menjaga diri dari beragam hal yang membatalkan sahnya puasa atau menggugurkan pahalanya tentu harus diperkuat, terutama fisik dan jiwa. Karena fisik yang kuat dan jiwa yang bersih menjadi modal penting dalam menjalani ibadah ini. Dua hal tersebut juga tanpa disadari dilatih saat melakukan rukun Islam yang ketiga ini, yaitu puasa. Sebab orang yang berpuasa diwajibkan untuk menahan lapar dan dahaga, serta melakukan perkara maksiat dan perkara negatif sangat dilarang. Sebab selain menambah dosa, hal tersebut dapat menggugurkan pahala puasa. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa adalah tameng. Imam Ahmad bin Hajar Al-Haitami atau yang dikenal sebagai Imam Ibnu Hajar menulis di dalam kitabnya yang berjudul Itofu Ahlil Islami bi Khususiyati Siyam bahwa junnatun berarti perlindungan atau penutup. Maksudnya, puasa dapat menjadi perlindung, penutup, atau benteng bagi orang yang berpuasa dari api neraka. Dalam penjelasan lain, puasa dapat melindungi orang yang melakukannya dari berbagai syahwat yang membahayakan baginya. Imam Ibnu Hajar pun menegaskan bahwa puasa yang menjadi benteng dari api neraka, perbuatan dosa, hingga azab Allah merupakan puasanya orang-orang yang selamat dari maksiat, terutama ucapan ataupun pekerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.